warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya Fini Fasyal Maida. Saya akan membawakan berita tentang bencana banjir di Sumedang. Lihat ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Banjir merendam puluhan rumah di Dusun Lewiawi, Desa Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat, Minggu malam. Banjir merendam rumah hingga ketinggian 3 meter. Akibat ketingginya banjir, petugas gabungan dari BPBD, PMI, TNI, Polri, serta relawan harus mengevakuasi yang terjebak di dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengatakan banjir terjadi setelah wilayah mereka diguyur hujan sejak Minggu sore. Air luapan sungai Cipelang mulai masuk ke permukiman sejak pukul 6 petang. Banjir ini juga merupakan banjir yang terparah yang pernah terjadi di wilayah ini. Banjir juga menggenangi ruas jalan nasional Sumedang sampai Indramayu. Polisi sempat menutup ruas jalan karena tergenang banjir.